Suatu hari, bebek sedang berjalan lenggak-lenggok. Bebek dengan percaya diri memamerkan bulunya yang tundak. Bila ada yang menyapa, bebek tidak memperdulikannya. Karena bebek tidak ingin bergaul dengan hewan yang berbulu jelek. Menurut bebek, semua hewan berbulu jelek. Hanya dirinya yang berbulu bagus. Bebek melanjutkan perjalanannya dengan angkuh tanpa memperdulikan sekitarnya. Di tengah perjalanan, bebek bertemu dengan ayam. "Bebek, hati-hati di depan jalanannya berlumpur," kata ayam. Tapi bebek malah bernyanyi keras. "Kwek, kwek, 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 kwek." Bebek tidak memperdulikan nasihat ayam. Bebek terus berjalan dengan angkuh. Lalu bebek terpleset dan badannya kotor terkena lumpur. "Kwek!" Bebek terkejut dan kesakitan. "Kwek, ternyata benar ada jalan akan lumpur yang licin. Andai aku mendengarkan nasihat ayam, aku pasti tidak terpleset," kata bebek. Bebek menyesal tidak mendengarkan nasihat ayam dan tidak memperhatikan jalanan dengan baik. Terima kasih.